Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Setiap zaman atau setiap masanya, bumi ini tidak pernah kosong dari para kekasih-kekasih pilihan Allah. Karena setiap zamannya, sesuai waktu yang telah Allah tentukan, pasti akan selalu ada dan akan selalu hadir seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna yang akan menjadi pilihan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kehadiran sang khalifah pada setiap zamannya akan meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan. Sebelum ramainya orang-orang yang membahas tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, sebenarnya sosok manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah pasti akan selalu ada pada setiap zamannya. Kehadiran sosok manusia pilihan Allah yang mewarisi Nur Muhammad ataupun roh kerasulan ataupun yang mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah pada zaman dulu bergelar wali kutub. Setiap masa atau setiap zamannya akan selalu bergantian sosok manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Dan kehadiran sosok manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanyalah sebuah gelar atau julukan yang diberikan kepada seorang manusia pilihan Allah yang di dalam dirinya mewarisi Nur Muhammad ataupun roh kerasulan ataupun yang mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemunculan sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi pada zaman sekarang ini, dulunya pasti akan ada manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah pemimpin bumi. Dari dulu hingga sampai saat ini, banyak sekali orang yang menyampaikan tentang ciri dan kemunculan Imam Mahdi dengan versi kisah cerita yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa kemunculan Imam Mahdi akan menjadi pemimpin perang. Ada yang berpendapat bahwa Imam Mahdi tidak mempunyai guru. Ada yang berpendapat bahwa Imam Mahdi tidak memiliki pengikut ataupun kelompok. Dan saat ini, ada juga seseorang yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi karena hasil dari mimpi-mimpinya. Sebenarnya di dunia ini, pasti akan ada beberapa orang yang bisa bermimpi seperti itu. Hanya saja mereka yang tahu tidak ingin menceritakannya secara umum. Jika hanya karena mimpi-mimpinya sudah bertemu dengan Rasulullah, bahkan berjumpa dengan Allah, bukan berarti seseorang itu langsung digadang-gadang sebagai sosok Imam Mahdi ataupun khalifah pemimpin bumi. Karena seseorang yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi bisa berjumpa dengan Rasulullah, bahkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya lewat mimpi saja. Seseorang yang benar-benar menjadi khalifah pemimpin bumi pasti bisa berjumpa dengan Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terjaga. Seseorang yang benar-benar menjadi khalifah Allah pasti bisa mengenal sosok Rasulullah dan pasti bisa mengenal juga hakikat
wujud Allah yang sesungguhnya. Karena seseorang yang menjadi khalifah Allah adalah seseorang yang memahami ilmu tauhid ataupun yang ahli makrifat. Jika sudah ahli makrifat, pasti ia akan bisa mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak bisa mempercayai seseorang sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanya karena hasil dari mimpi-mimpinya. Karena Imam Mahdi bukan dipilih karena hasil dari mimpi-mimpinya. Seseorang yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seseorang yang mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah, dan seseorang itu jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli pasti mewarisi juga akhlaknya Rasulullah dan pasti mewarisi juga ketinggian derajatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah menceritakan tentang hasil mimpinya ataupun hasil perjalanan rohaninya kepada sembarangan orang, apalagi sampai bercerita tentang rahasia yang dialaminya kepada banyak orang melalui YouTube. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan berkoar-koar tentang sejati dirinya secara umum, apalagi tersiar ke seluruh dunia. Beliau tidak akan menceritakan tentang sejati dirinya kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang terdekatnya yang bisa dipercayai olehnya. Karena keaslian sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi tetap akan menyembunyikan rahasia dirinya agar kehidupannya tidak berada dalam ancaman para musuh-musuh Islam. Seorang khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang akan hadir pada zaman sekarang ini pasti akan merasakan juga beberapa hal yang sama dengan yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi pasti akan dipoles dan akan dibungkus oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi, sehingga jika orang-orang melihatnya tidak menyangka bahwa dirinya adalah seorang wali yang mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu menyembunyikan keistimewaan-keistimewaannya dalam peran manusia biasa. Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih merahasiakan keberadaan kekasih utusannya yang akan meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan agar tidak mudah diketahui oleh para musuh-musuh Allah. Seperti halnya dulu, Nabi diperankan seperti orang Arab biasa, pemuda biasa, sehingga dirinya sulit diketahui oleh orang-orang Yahudi yang berusaha ingin membunuhnya. Nabi tidak pernah berkoar-koar mengatakan dirinya sebagai Nabi kepada semua orang. Begitupun dengan sang khalifah Allah yang akan hadir pada zaman sekarang ini, tidak akan berkoar-koar tentang sejati dirinya kepada semua orang. Pasti beliau akan tetap menutup rapat-rapat tentang sejati dirinya. Karena rahasia dirinya yang begitu tersembunyi dan hanya berpenampilan biasa-biasa saja, akan banyak manusia yang runtuh keimanannya. Jika ada orang yang berkoar-koar merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi hanya karena memiliki ilmu kesaktian gaib,
atau hanya karena hasil dari mimpi-mimpinya. Mereka itu belum bisa dipastikan sebagai seorang khalifah Allah jika di dalam dirinya tidak mewarisi semua isi dada atau isi kalbunya Rasulullah, dan tidak jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak gila akan sebuah gelar, tidak gila karena ingin dipuji dan dipuja oleh banyak orang. Keaslian Imam Mahdi mampu mewarisi juga ilmu dan amalan rahasia yang dulunya pernah diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli mewarisi juga ilmu mengetahui tentang masa lalu dan ilmu mengetahui tentang yang akan terjadi di masa depan. Apalagi di zaman sekarang ini, orang-orang hanya mau mengikuti hawa nafsunya, hanya mau mengikuti keinginannya sendiri. Orang-orang hanya mau percaya kepada kelompoknya masing-masing. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini. Ulama menjelaskan bahwa sosok manusia yang pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah seorang manusia yang mampu mewarisi semua isi dada atau isi kalbunya Rasulullah, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kami hanya berbagi informasi sesuai dengan apa yang kami ketahui. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.